gak tahu apa-apa. Waktu itu Citra tiba-tiba meluk gue. Dan gue baru sadar, ternyata lo ada di sana. Terus gue baru ngerti, kenapa Citra ngelakuin semua ini, gak? Citra pengen lo sakit hati, terus lo bisa ninggalin dia. Sumur Jalatun. Sumur Jalatun. Iya. Ayah pernah mendengar. Konon katanya orang sakti yang minum dari air sumur Jalatun bisa mengendalikan dirinya. Nggak ada salahnya kita coba ke sana ya. Sumur ini kering nggak? Sama sekali nggak ada airnya. Gue juga nggak nyangka kan. Kalau di dalam sini ternyata kering kayak gini. Terus gimana, gak? Katanya kan sumur ini yang bisa ngebantu lo buat ngendalin emosi lo. Awasan! Batu-batunya udah kita lempar semua. Bagus. Arga dan Jihan pasti terkubur dalam sumur. Citra. Mana Citra? Cit, katanya air dalam sumur itu bisa ngebantu Arga supaya dia gak berubah jadi harimau emas yang gak terkendali. Iya, Fiar. Gue sampai sekarang masih khawatir sama Arga. Gue masih takut Arga kenapa-napa. Itu alasan kenapa gue nyuruh lo buat jemput gue, Fiar. Karena gue pengen kita barengan buat nyariin Arga. Oke. Kita samperin Arga sekarang ya. Iya, Fir. Apa yang terjadi sama gua? Kenapa gua bisa ada di sini? Sama Jia. Apa yang terjadi sama mereka sekarang? Gua harus dari sini. Tolong! Tolong! Hah? Ada siapa-siapa lagi di sini? Terus gimana caranya gua bisa kabur? Shirley? Bem, di mana Arga sekarang, Bem? Jangan-jangan Arga sama Jihan kejebak di dalam. Arga! Jihan! Arga! Gak! Jihan! Arga! Arga, Jihan! Gak ada jawaban sama sekali dari dalam. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang? Biar gua aja yang masuk ke dalam. Biar gua ngecek keadaan Jihan sama Arga. Lo serius, Bem? Iya, Fir. Lo di sini aja nemenin Citra. Bem, lo hati-hati. Arga! Jihan! Jihan! Gak! Jihan! Gue bener-bener khawatir sama Arga, Fir. Gue juga, Cit. Bem,
hati-hati, Bem. Bem, gimana? Gimana kondisi di dalam? Arga baik-baik aja, kan? Ini kan sobekan bajunya Arga. Bercak darah. Bem, apa yang terjadi sama Arga, Bem? Gua gak tahu, Cid. Gua nemuin itu di bawah bongkahan batu. Terus lo nyari Arga sama Jihan di mana, Bem? Gua gak tahu mereka di mana, Fir. Tapi kayaknya mereka kekubur di dalam batu-batu itu. Gak mungkin, Mem. Gak mungkin Arga cuma ketimpa batu kayak itu aja. Lo pasti belum nyari Arga, kan? Gua udah nyari setiap sudut. Kecil kemungkinan mereka bisa selamat kalau mereka beneran kekubur di dalam batu-batu itu. Gak mungkin, Mem. Gak mungkin, gua harus nyari Arga sekarang. Citra. Cid, lo jangan nekat, Cid. Cid. Gak bisa, gua harus tolongin Arga, Mem. Citra, lo gak bisa turun ke bawah. Gua harus tolongin Arga, Cid. Fir, lepasin. Cid, lo jangan nekat, Cid. Arga! Citra, gak bisa turun, Citra. Citra! Cid, bangun, Cid. Citra! Cid, bangun, Cid. Citra, bangun, Cid. Jadi harus kayak gini hanya gara-gara gue. Awasan! Awasan! Kenapa nih, Kak? Pasti ada orang yang sengaja ngelempar batu dari atas sana. Awas, Kak! Jihan! Lo gak perlu nolongin gue. Lo gak perlu ngelakuin semua ini. Sekarang gue jadi ngerasa bersalah sama lo. Gue tulus kok, gak. Gue gak peduli apapun yang terjadi sama gue. Gue utang budi banyak banget sama lo. Gue aja sekarang bingung gimana cara ngebalas semua itu. Lo bener-bener mau ngebalas semuanya, gak? Gue serius. Buka hati lo, gak. Izinin gue buat ada di sampingnya. Han. Ada kolam di sana. Jangan-jangan itu kalau akhirnya dimaksud sama ayah. Coba kita lihat, gak? Ini pasti air yang dimaksud sama ayah. Dan Jihan terkubur batu hidup-hidup. Tujuh belas tahun aku terpisah dari anakku. Baru aku bertemu dengan dia sebentar saja. Sekarang dia sudah pergi selama-lamanya. Ini semua salahku. Guru, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini semua salahku, Gali. Kalau aku tidak memberitahunya tentang sumur jalan tunda ini, sekarang dia pasti masih hidup. Saya masih hidup, ayah.
Arga. 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 Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik aja. Gimana caranya kalian bisa selamat? Ceritanya panjang. Tapi yang jelas, gue sama Jihan berhasil untuk menyelamatkan diri. Dan, Ayah, aku juga berhasil mendapatkan air dari sumur Jelatunda itu. Syukurlah, Arga. Iya, sekarang kalian semua gak usah khawatir. Gue udah bisa kontrol diri gue. Gue gak akan nyakitin kalian semua lagi. Kalau gitu sekarang saatnya saya menyingkirkan Citra. Pak Kali, lepasin Citra Pak Kali. Jangan sampai Pak Kali sakitin Citra. Pak Kali lepasin saya, Pak. Jangan harap Citra. Saya gak akan melepaskan kamu. Pak Kali, saya mohon. Pak Kali! Jangan sampai bikin saya... Sekarang saya percaya. Kalau sekarang kamu bisa mengendalikan diri kamu. Makanya enggak benar-benar mau nyakitin Citra. Ya enggak. Maafin saya, Citra. Iya, Pak Gali, enggak apa-apa. Saya ngerti kok, Pak. Ini bagus. Akhirnya sekarang kita semua bisa tenang. Saya lakukan untuk singkirinnya. Bahkan dia berhasil menemukan sumur Jelatunda. Benar, Datuk. Saya lihat sendiri. Arga selamat. Begitu juga dengan Jihan. Gua kirain dia udah mampus. Ini bahaya. Terlalu bahaya. Dan gak bisa saya biarin. Terus, apa yang kita lakukan sekarang, Datuk? Ada satu cara. Apa caranya, Datuk? Mengorbankan manusia serigala pada bulan purnama merah. Sebentar lagi waktunya. Cet. Iya, Gak. Gue mau bicara sama lo. Bicara soal apa ya? Ini soal hubungan kita. Setiap hari gue pikirin ini matang-matang. Gue gak bisa-bisa dari lo, Syed. Gue bener-bener gak bisa jauh dari lo apapun alasannya. Ya, tapi... Please, Syed. Lo jangan cari alasan apapun. Dewi udah bilang semuanya sama gue. Lo gak perlu bohong lagi sama gue. Lo gak pernah jadian kan sama Dewi. Chat dulu gue memang setuju sama lo. Supaya kita berpisah.
Tapi itu karena gue sadar kalau gue berubah jadi manusia harimau, Mas. Gue bakal nyakitin lo. Makanya gue putusin untuk kita harus berpisah. Karena gue gak mau nyakitin lo lagi. Tapi sekarang keadaannya udah beda, Cid. Lo lihat sendiri kan? Gue udah berhasil dapetin air dari sumur Jalatunda itu, Cid. Dan sekarang gue udah bisa kontrol diri gue sendiri. Jadi gue gak mungkin nyakitin lo lagi. Jadi gue mohon sama lo. Please. Lo mau kan balikin lagi sama gue? Citra! Jihan! Gue bisa jelasin semuanya sama lo, lo gak paham! Gue udah cukup tahu kalau lo ternyata benar-benar licik! Dulu gue pernah bilang sama lo kalau kita bakal bersaing secara sehat buat dapetin harga. Tapi kenapa, Cid? Kenapa lo malah balik lagi dan lo ngerusak semuanya? Padahal lo udah bilang kalau lo bakal ikhlasin harga buat gue! Lo denger baik-baik, Cid. Gue benar-benar benci sama lo. Dan gue gak akan pernah sudi buat ngakuin lo sebagai saudara gue! Cuma lo yang bakal bikin gue bahagia sih. Karena cuma lo perempuan yang gue cinta. Bukan Jihan. Gue gak pernah cinta sama Jihan. Saya sayang sama kamu, Jihan. Sama seperti saya menyayangi Citra. Kalian berdua adalah darah daging saya. Bohong! Kalau Om sayang sama saya, kenapa Om tinggalin mama saya waktu saya masih... Enggak, Om. Cukup. Cukup, Om. Saya gak butuh apa-apa dari Om Siswono. Saya udah terbiasa hidup sendiri. Saya benci sama Om Siswono. Saya benci. Semua ini gara-gara Arga. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat terhadap kedua putriku. Cid.
Lo kenapa? Gue udah mikirin omongan lo, gak? Terus? Lo baik-baik aja kan? Gue Citra, gue udah denger omongan lo sama Arga tadi. Fir, gue sayang banget sama Arga, Fir. Dan gue gak sanggup buat kehilangan dia. Tapi di satu sisi gue juga sayang sama Jihan karena dia saudara gue. Gak pengen bikin Jihan kecewa lagi sama gue, Fir. Itu alasan kenapa gue ikhlas nyerahin Arga ke Jihan, Fir. Karena gue gak tahu lagi mesti gimana. Gue gak tahu keputusan yang gue ambil ini sebenarnya salah atau benar. Cit, gue tahu karena gue sahabat lo, Cit. Kalau gue di posisi lo, gue pasti bakal lakuin hal yang sama, Cit. Citra, apapun keputusan lo, kalau itu bikin lo bahagia, gue bakal dukung, Cit. Tapi lo jangan sedih, Cit. Fir, gue cuma bingung kenapa semuanya harus kejadian sama gue, Fir. Kenapa harus gue? Kenapa harus gue? Kamu tahu kenapa saya tidak menyukai kamu, Arga. Bukan hanya karena kamu manusia harimau dan anak dari Haryo Bimo musuh, tapi kamu juga tidak pantas untuk cinta. Dan kamu sudah menyakiti hati kedua putriku, Citra dan Jihan. Om Siswono, aku bersumpah, aku gak pernah bermaksud untuk nyakitin mereka berdua. Bar, lepasin Firly, Bar. Cit,
Citra. Fir, lu mau selamatin Citra? Hah? Lu sadar gak sih? Nyawa lu lagi terancam. Maksud lu apa, Bar? Datuk menginginkan manusia segala untuk dikorbanin pas saat malam bulan purnama merah. Dan itu terjadi 2 hari lagi. Bar, gue mohon sama lo jangan bawa Firly, Bar. Gue mohon sama lo. Citra, kalau lo berani macem-macem, gue bakal habisin lo. Firly, lo gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa, gak. Kita cabut. Citra. Nyawa Firly dan Jihan dalam bahaya. Datuk Mahasakti bakal ngorbanin manusia serigala pada saat malam bulan purnama merah. Itu artinya Datuk Mahasakti lagi ngincer 2 orang. Firly sama Jihan. Kita harus cari Jihan sekarang. Gak! Arga, tolongin gue, Gak! Halangi mereka. Caranya supaya gue bisa membuatin luka di hati gue. Senang saya bisa ketemu manusia serigala. Apa mau Datuk? Nanti kamu akan tahu. Bawa dia. Belum. Hoyong, saya menemukan ini. Ini gelang Jihan. Halangi mereka. Arga! Gak! Arga! Thank you.
tengah. Nggak akan bisa lepasin dia. Saya sudah mengurungnya dengan darah saya. Lingkaran pelindung. Sergei! Gak, kita harus nyatuin darah kita, Gak. Supaya lo bisa nembus lingkaran pelindung Datuk Mahasakti. Sama kayak waktu kita bebasin Kodaminya Erasima. Cuma, lingkaran pelindung itu hanya bisa ditembus oleh perempuan keturunan harimau dan singa. Dan perempuan itu harus berubah dulu menjadi manusia harimau. Cuma kalian datang terus, kalian gak akan pernah berhasil. Karena besok bulan purnama merah. Dan Jihan, Jihan saya jadiin korban. Supaya saya tambah kuat. Aku tidak akan tinggal diam, Datuk Mahasakti. Karena kamu sudah mencelakakan anakku. Tahan, Siswono. Kita belum bisa menyelamatkan Jihan. Lingkaran ajian Datuk Mahasakti terlalu kuat. Baiknya untuk sekarang, kita mundur dulu. Gak bisa, Om. Kita harus nyelamatin Jihan. Percuma, Bem. Kalau kita sekarang-sekarang, kita bisa mati konyol. Kita pikirkan lagi. Han. Gue bakal kembali buat nolongin lo. Lo tunggu gue janji. Ayo, Pak Ali. Arga! Gak, jangan tinggalin gue, Gak! Gak, lo jangan tinggalin gue, Gak! Arga! Lo harus bertahan, kan? Gue janji gue bakalan balik lagi buat nyelamatin lo dari tangan Datuk Mahasakti. Mereka gak akan balik lagi. Lebih baik kamu siap-siap. Karena besok. Besok kamu akan jadi korban. Saya akan persembahkan kamu. Enggak, saya gak akan nyerah. Ninggalin Jihan. Pa, Citra gak bisa ninggalin Jihan sendirian di sana, Pa. Citra gak tega. Kita harus balik lagi ke sana, Pa. Papa tadi dengar kan kata Datuk Mahasakti. Citra bisa nolongin Jihan asal Citra bisa berubah jadi manusia harimau, Pa. Iya, Citra. Tapi itu semua... Pa, Citra gak peduli apapun. Citra bakal melakukan semuanya demi Jihan, Pa. Pa, Citra mohon sama Papa. Papa harus gigit Citra, Pak, biar Citra bisa berubah jadi manusia harimau dan bisa nolongin Jihan. Citra, nggak mungkin Papa ngelakuin itu. Itu membahayakan nyawa kamu. Papa nggak mau nolongin Jihan, Pak. Jihan itu anak kandung Papa. Kamu benar, Citra. Jihan juga anak Papa. Tapi Papa nggak mungkin mengorbankan nyawa kamu, meskipun itu demi Jihan. Udah.
diem aja, Pak? Apa Papa gak mikirin semua itu? Papa pikirin Jihan, Citra. Tapi Papa gak mungkin ngorbanin kamu untuk menolong Jihan. Citra gak peduli, Pak. Citra bakal ngorbanin diri Citra buat nolong Jihan. Gak mau tahu, Papa harus gigit Citra sekarang, Pak. Gak lo mau gigit gue kan, gak? Gue udah pernah gigit lo, Citra. Dari keadaan lo jadi makin kritis. Gue gak mau ngelakuin itu lagi. Pak Gali. Pak Gali mau nolongin saya kan, Pak? Tapi gak dengan cara menggigit kamu, Citra. Citra. Ini resikonya terlalu besar. Ben. Ben, lo mau nolongin gue kan, Ben? Lo kan sayang sama Jihan, pasti lo mau nolongin Jihan kan, Beb? Kalian semua jahat! Kalian gak ada yang mau ngambil resiko buat nolongin Jihan! Citra! Om, biasa ya kejar Citra. Cit, lo jangan nekat dong, Cit! Fir, ini semua tuh salah gue, Fir. Gue yang udah bikin Jihan ditangkap sama Datuk Mahasakti, dan gue harus ngebebasin Jihan sekarang, Fir. Gue gak mau dia kenapa-napa. Cit, lo yang sabar, ini semua bukan salah lo. Fir, enggak, Fir. Jihan itu adik diri gue, dan gue gak mau dia kenapa-napa. Coba aja kalau ada orang yang mau gigit gue, Fir. Gue bisa berubah jadi manusia harimau, dan gue bisa nolongin Jihan. Gue mau bantuin lo, Cit. Omongan lo bener, Cit. Kalau gue cinta sama Jihan, gue secara berkorban supaya Jihan bisa selamat. Cip, tapi gimana kalau keadaan lo kayak dulu lagi? Gue bakal nerima semua konsekuensinya, Fir. Bem, lo harus cepet gigit gue, Bem. Sakiti anak saya. Salah paham, Pak. Citra yang minta Bambi buat gigit Citra. Kalau kamu digigit sama Bambi, kamu bisa meninggal. Karena dia bukan keturunan asli manusia harimau. Cuma lo yang bisa gigit Citra. Dan gue gak bisa. Karena gue bukan keturunan asli manusia harimau. Pokoknya aku harus bisa malam ini untuk nemuin khususan dan minta maaf. Dandanan udah oke. Udah habis di makeover. Pokoknya Khususan harus menerima bunga. Khususan tahu tidak, besok malam itu malam bulan purnama merah. Nah justru itu saya nunggu-nunggu, Pak. Kan keren tuh, bulannya merah, romantis. Khususan, bulan purnama merah itu berbeda dengan bulan purnama biasanya. Bulan purnama merah itu digunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan ritual yang bisa membawa nyawa manusia. Biasanya pelakunya itu adalah sosok seram yang giginya bertaring, hidungnya bisa keluar masuk, dan kadang-kadang bulu hidungnya dikepang. Seram pokoknya, mah. Korbannya? Korbannya 3 jenis. Dan semuanya wanita. Wanita yang ada singkayonya, yang kulitnya belang karena dikerok, dan yang bajunya belang-belang. Takut nih. Pak, serius. Bahkan itu mukanya mirip Pampire. Pampire? Vampire?
Ah, itu mah kalau di barat, kalau di Garut pampire. Wah, itu mah sebelum digigit sudah sakit, apalagi kalau udah digigit. Pak, yang bener dong. Eh, benar sekali pokoknya. Saya juga takut. Pak, besok ya, Pak ya. Terus susah gimana? Enggak apa-apa. Kalau deket-deket enggak apa-apa, aman. Karena dia takut sama orang keturunan Garut, kan bau keteknya bau domba. Aku tuh mereka itu, makanya deket-deket aja. Ngumpet di ketek saya. Pak beneran, Bapak. Beneran tuh. Titi kelewatan banget sih. Plekok, plekok. Beneran, Bapak. Beneran tuh. Susan. Iya toh, malah lari. Aku belum minta maaf, belum ngasih kembangnya. Belum. Makanya biar wanita termasuk Bu Susana kabur, kamu main-main ke ketok magic. Ubah tuh muka. Terus aja apa orang muka udah ganteng kayak begini pakai suruh ketok magic. Oh. Tunggu dulu. Kamu pernah dengar istilah pergi untuk kembali? Suka di belakang truk ada kan? Iya, benar. Itu sebetulnya ajian. Ajian pergi untuk kembali. Dia pergi. Kalah-kalahan kamu lagi aja, ding-ding. Ujung-ujungnya pasti duit. Tidak tuh. Saya masih tidak suka ujung-ujung. Kalau bisa di awal aja duitnya. Tuh kan? Nah, bercanda-bercanda. Enggak. Sebagai teman, ajian ini saya kasih gratis. Lagian kamu kan teman saya kecil, masuk duit lagi-lagi. Makanya saya kasih ajian gratis. Saya nggak minta bayaran. Oke, cuma minta tolong kasih saya uang buat bayar hutang Pak Dede aja. Tuh kan? Buat bayar Pak Dede, saya nggak butuh duit lah. Lope. 500 aja. Buat kerjain. Tapi saya nggak berduit. Kamu punya duit nggak sampai Junde? Ya punya. Nggak sampai Junde? Emang nggak bawa duit? Ya, saya tuh nggak bawa. 500 aja. Nah, masa manajer kalah sama bos? Nih, lihat. Bos kalah sama manajer tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya makanya saya pinjam dulu. 500. Ya, Pak. Tadi berapa kamu minta duit buat bayarin Dede? 500. Ini udah kamu bayarin, kan lunas, utang kamu lunas, beres kan? Saya udah ngasih duit. Ini mah yang bodoh Pak Dede ya. Ayo, nih aja nih. Aja nih, aja nih. Nihitai, nehi nehi he. Ayo ikutin. Ini lagi. Nihitai, nai nai he. Nihitai, nai nai he. Wah, bah. Susan muncul. Pasti muncul. Muncul. Kalau nggak muncul, coba lagi. Oh gitu. Dua kali gagal, coba lagi. Iya. Tiga kali gagal, coba lagi. Oh, coba lagi. Gitu. Iya. Kalau nggak muncul, coba lagi. Coba lagi. Iya, gitu. Coba. Nihetai, nai nai he. Nihetai, nai nai he. Bah, bah. Ya. Iya. Coba. Nihetai. Nai nai he, nihetai, nai nai he. Bah! Ding? Waduh! Pak. Mau numpang tanya? Saya mau ke bandara, mau naik kereta. Pak, bandara naik kereta? Iya. Mau naik kapal laut, kapal laut. Kapal laut? Iya. Tadi naik kereta, sekarang kapal laut. Abis itu naik kapal lagi. Naik apa ya? Hahaha. Ding, apa jadi orang gila yang muncul? Dasar orang gila. Apa yang harus gue lakuin? Apa yang harus gue lakuin? Apa yang harus gue lakuin untuk nyelamatin Jihan? Caranya gampang. Lo tinggal gigit Citra. Supaya Citra bisa berubah jadi manusia harimau. Lo lihat kan? Lo ingat sendiri kan? Gimana keadaan Citra waktu gue gigit dia? Keadaan Citra kritis, Ben. Dan gue gak mau ngelakuin kesalahan kedua. Ya tapi kan selama ini emang dia sendiri yang menawarin buat digigit, gak? Tetap aja gue gak mau ngambil risiko, Ben. Gak. Lo gak usah melo, deh. Lo ingat kan, gak? Jihan udah berapa kali nolongin lo, gak? Masa kali ini lo gak mau bantuin dia sih? Ben, tapi gak segampang itu, Ben. Ya terus gimana lagi caranya, gak? Cuman lo yang bisa gigit Citra. Dan gue gak bisa.
karena gue bukan keturunan asli manusia harimau. Enggak. Gue tetap gak bisa. Kita cari cara lain. Gue gak mau kalau gue harus nyakitin Citra. Apapun yang terjadi. Kamu harus diam di kamar ini, Citra. Kamu gak boleh pergi kemana-mana. Pak, aku harus nolongin Jihan, Pak. Terlalu berbahaya buat kamu. Biar Papa yang mikirin cara untuk menolong Jihan. Pak, aku mohon, Pak. Cukup, Citra. Semua ini gara-gara Arga. Jihan jadi tertangkap oleh Datu Mahasakti. Dan dia harus bertanggung jawab atas ini. Pak! Kalau sampai Arga meminum racun ini, dia pasti nggak bisa berkutik lagi. Lagi Arga pasti akan lumpuh. Lepasin!